saya bilang. Ulangi, coba. Mandor. Mantri. Kecil. Asper. Kecil. ADM KPP Perum. Kecil. Yang besar siapa? Gusti Allah. Pengawas Perum Perhutani. Kami selaku penggarap menolak. Yang pertama, penggarap lama diganti penggarap yang baru. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pada perutan lagi. Nah. Ya udah sekarang tinggal apa? Pasang. Enggak kenal ya. Sekarang pernah dengan saya. Saya nama Bariana, Pak. Iya. Apa para masalah Perum tega pengharap akan terlantarkan hidupnya dari sini, Pak. Mohon maaf. Enggak apa saya enggak mentar. Kan di sesi itu kan ada pertanyaan, kenapa enggak ada yang nanya? Jangan juga ya Bapak-bapak harus maklum di sini SDM-nya kayak gimana? Enggak enggak bisa dong, Pak. Ya bukan enggak bisa gimana sekarang? Enggak gini, kita enggak usah tolong Pak Nanti tolong. Sesuai dengan program yang pemerintah pusat anjurkan, ada tiga hal. Satu, perhutanan sosial. Kedua, perhutanan agroforestry. Ketiga, perhutanan sistemnya reforma agraria atau TORA di bawahnya. Nah, kenapa hal ketiga hal tersebut pihak perhutani tingkat KPH seakan tidak mengena atau menutupi keberadaan? Itu yang menjadi kendala para petani. Termasuk pula di lapangannya masih berbelit-belit juga itu, Pak. Nah, kami mohon segera dipantaulah, karena dari peraturan hal ketiga hal itu ada dalam pengawasan terkait. Terlebih kami sebagai basis daripada para petani SPM, Serikat Petani Majalengka, wajib melaporkan di dalam satu bulan atas kegiatan atau kejadian yang ada di lapangan. Untuk petani sini dilibatkan ke Pak dalam penggarapan? Enggak, bahkan di lindihnya itu. Jadi lahannya diambil alih? Iya, diambil alih. Itu. Tanpa pemberitahu atau gimana? Tanpa sepengetahuan. Termasuk ganti rugi juga? Gak ada itu sama sekali. Sebagai penggarap atau petani hutan, tetap kepada tupoksinya sebagai penggarap. Tetap kami menolak adanya kedatangan investor. Kedua, ini dimohon kepada Perum, jangan mengadu domba kami antara investor dan penggarap. Yang jelas kami sebagai penggarap jangan ambil lahan kami menolak alih fungsi lahan ini.